Aduh. Ketokannya itu ketokannya. Salah dalam. Salah. Ketoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjang Ho! Kan tadi ada yang bilang kalau ada gerakan tambah. Saat habis, udah diam. Saya mau ngomong lagi. Kita mah kompak ikutin gerakan Dalang. Tuh. Kompak apa? Kalau Dalang gini. Yang buat tebang pohon itu ya? Tuh, kampak. Kampak mah lagunya Kus Plus. Kampak, kampak. Malam hari ini Opera Panjang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Manusia Brewok dari Goa Sableng. Dikisahkan sepasang suami istri terbunuh meninggalkan seorang anak bernama Wiro Sableng. Pembunuhnya adalah bernama Bergola. Untunglah ada seorang guru bernama Sinto menyelamatkan Wiro Sableng dan mengangkatnya sebagai murid. Setelah 17 tahun kemudian, Wiro pun berusaha turun gunung mencari pembunuh kedua orang tuanya. Awal kisah langsung kita mulai dari TKP. Suka parno kalau orang teriak gitu. Kenapa? Ya mudah-mudah gua keluar rumah. Orang pada teriak, gua dibilang. Lu beda. Kalau ini teman-teman kita semua datang ke sini spesial untuk melihat Opera Van Java. Oh, saya udah biasa keliling-keliling. Kemarin saya ke Serang. Wih, malamnya. Tuh. Lu masih mending ke Serang, enak kan? Malamnya ngapain? Malamnya ke Majalengka. Lo ke Majalengka sama ke Serang, gua ke Subang. Ya udah. Eh Wiro, apa? Kita latihan yuk. Latihan apa? Silat. Ah, latihan silat bosen lah. Sekali-sekali latihan balet kek. Gimana? Ah, aku kemarin baru abis kursus. Masa sih? Bentar. Wiro, itu tulisannya apa di bajunya itu? Emang kenapa? Lu kayak pelang-pelang yang di RT tuh. 1x24 jam arah pelapornya mana itu? Emang kenapa? Wiro mah 212. Wey, dia gak tahu. Saya ini sebelum jadi Wiro jadi RW. Nah. Ini makanya. Gak tahu sih. RW juga ada singkatannya RW itu. Kasih tau RW. Raden Wiro. Oh. Sebenarnya yang cocok jadi Wiro itu aku. Kenapa? Wiro, Wendy itu ramah orangnya. Lu tahu nggak sih, dia udah 3 tahun gitu. Gua kan kepengen kali kayak orang-orang punya cewek pacaran malam minggu gitu ya setiap gua jalan. Kenapa sih lu? Kali lu. Udah lah. Biarin aja mereka tuh pada gak ngerti kan. Halo. Dia mati aja sakit ya, gimana hidup? Enggak ngomong lo, gue gelirin. Buka lo. Eh. Hey, kamu bilang kamu jomblo. Tuh ada korban, deketin aja.
Lu kira-kira dong, masa gua dijodohin sama kerupuk kulit? Ini. Yaudah, kita latihan. Latihan apa sini aja ya? Ah, kita malas-malasan aja latihannya. Gak usah latihan deh kita. Mendingan kita arisan yuk. Arisan. Arisan masih sama berdua gimana sih? Tuh. Keluar. Ini orang udah tahu sumur dibuat buang air. Ya Allah. Kan susah kan? Susah kan? Wen? Ya. Wen ini kenapa? Tolong bungkusin. Ih. Lagi panas dalam kayaknya nih. Guru, guru. Ada apa guru datang pagi-pagi begini? Bukankah guru harusnya ngurut? Emangnya tukang ngurut? Bukan. Ada apa kegerangan? Iya! Ajem, lihat-lihat. Ih, tajem. Naronya jangan sembarangan dong. Oh, jangan dong. Sembarangan. Hebat ya. Gurunya sakti. Padahal itu tajem loh. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Ya. Enggak. Macan malah disusuin. Mau menerkam kamu. Dia mau menerkam kamu. Oh iya, kamu iya. Macan tadi diam aja di sini ngapa-ngapain. Lu nyanyi enggak kebuhan.